Wih, itu dia. Wih, takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Ah, okey, alhamdulillah. Kita sudah pun terbang. Wah. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan sekarang ni Horangi main game Ipoh Airport. Horangi berada di lapangan terbang Ipoh. Jadi Horangi dijemput oleh Matt untuk merasai pengalaman night flight dalam Roblox. Hello, selamat datang ke Ipoh Airport. What class are you checking in for? You can press the box beside me to put suitcase. Jadi Matt akan guide Horangi lah. Baik, Matt. Jom, Matt. Orangnya ni sebagai customer lah untuk merasai pengalaman menaiki kapal terbang di lapangan terbang Sultan Azlan Shah. Jadi sekarang ni kita berada di Ipoh. Alright, orangnya berada di Ipoh. Jadi ni semua pramugara lah ni kan. Wah, besar juga airport Ipoh ni. Sebenarnya orangnya tak pernah pergi Ipoh, pergi dekat lapangan terbang Ipoh. Jadi orang-orang Ipoh, komen sikit. Siapa pernah masuk ni? Okay, this night. Okay, thank you. Alright, jadi kita nak beratur untuk check in dulu. Jadi kita adalah business class. Jadi korang yang kongsikan bagaimana pengalaman naik business class ni. Hui, dah lama betul tak naik kapal terbang ni. Rasa sangat teruja tau. Okay, walaupun orang ni tak pasti tujuan apapun ataupun di manakah penerbangan kita akan menuju. Apapun, jom kita akan sama-sama tengok staff-staff dekat airport Ipoh ni. Bagus ke tak bagus? Jadi kita kena beratur, alright? Hello, hi. Hi. Hi, okay, here you go, okay. So, ini dia Zian Li yang akan melayani orang ni. Kita nak tengok servis orang bagus tak. Hello, selamat datang ke Ipoh Airport. What class are you checking in for? Business. Business suit. Business suit, kita kena tulis jugalah. Can you press the box beside me to put your suitcase? Okay. So, ini dia suitcase, okay. Alright, place your suitcase. Alamak, tak dapat letak. Orang ni tak dapat letak sebenarnya. Okay. Tak dapat unequip. Oh, alright, okay. Dah letak lah tu, kira dah letak. Okay, done. Jadi orang ni tengah nak check out. Alright, please wait while I prepare your ticket. Okay, jadi dia tengah sediakan. Alright, ini dia guys. Alright, thank you. Terima kasih Zian Li, leading cabin crew. Press the white box. Okay, dah. Alright, thank you. Enjoy your flight. Alright, Matt. Jadi ini dia. Orang kita akan menuju ke Kuala Lumpur Orang ni rasa. Yes, kita akan menuju ke Kuala Lumpur. Alright, kita akan menuju. Yo, Ipin pun nak naik kapal terbang ke? Alright, seems we are all done. Our launch is closed sadly. Launch is closed Untuk business launch yang tempat-tempat berehat tu ni. Okay, would you like to go to departure hall? Okay. Jadi kita akan terus pergi ke departure hall. Kita baru nak lepak-lepak kan, sebab business suit kan. Baru nak lepak-lepak makan kan. Alright, jadi kita akan terus menuju ke departure hall. Alright, memang sangat menarik game ni. Dapat siapa-siapa rindu nak naik kapal terbang, boleh main game ni. Dia memang rasa vibe macam nak pergi melancong tu. Alright, jom. Balai pelepasan. Okay, kita akan masuk ni. Alright, so kita keluarkan tiket. Alright, tiket. Hai. Aiman Silam. Hai, alright. Canggih lah guys. Sistem dia. Terbaik lah airport Ipoh ni. Terbaik. Okay, kita akan ikut Matt. Terima kasih lagi sekali kepada Matt yang sudi menunjukkan kepada Horangi. Jadi Horangi duduk kat sini dululah. Itu dia kapal terbang yang kita akan naik. Malaysia Airlines, guys. You can sit for a while. Okay, thank you, Matt. Thank you, Matt. Matt, where are we going? Okay, Horangi nak tanya Matt. We will board soon. Okay, Horangi tanya Matt, kita sedang nak menuju ke mana? Adakah Kuala Lumpur? Korea! Manila! Kita akan terbang ke Filipina! Alright, okay. So, kita akan terbang ke Filipina ya guys. Daripada Ipoh, terbang ke Manila. Expect luxury 5-star service from us. Wah, kertas Manila bukan Aiman Silam. Bukan!
I masihlah cakap ke atas Manila. Bukan, bukan Manila, Philippine. Jadi sekarang ni ingat lagi Korea main Squid Game. Watermelon nak main Squid Game. Aduhai watermelon. Alright, kita tak nak main Squid Game. Kita tak pergi Korea. Kita akan pergi terbang ke Filipina. Apapun sekarang ni, kita tunggu dulu kapal terbang ataupun arahan untuk kita masuk dalam kapal terbang. Kejap lagi orang yang tunjukkan. Alright, alright. So sekarang ni orang yang dah terima arahan. Ladies and gentlemen, we are now looking the server. Alright. So Matt dah ajak orangnya untuk board first. Nice. Do follow me to the gate. Okay. So Matt akan apa ni, teleport orangnya. Alright. So orangnya orang pertama lah sebenarnya yang akan naik kapal terbang. Rasa macam VIP pula. Alright. Bye bye semua. Jadi kita jumpa balik dengan customer-customer tu. Alright. Bye bye everyone. Orangnya VIP dulu lah. Orangnya dapat naik dulu. Alright, ini dia aero darat. Wah, sebiji lah guys. Wah. Weh, sebiji guys. Weh, bravo. Orang ni nak berikan tepukan gemuruh. Wah, memang mantap. Rasa macam VIP. Wah, thank you, thank you. Alright. Hello, welcome aboard. Alright. Welcome aboard. Born to Manila. Alright, thank you, thank you, thank you, thank you. Alright, Matt. Choose your seat. Alright, kita boleh pilih seat mana-mana. Jadi, orang ni rasa nak duduk belakang kot. Belakang. Oh, ini dia seat dia. Alright. Orang yang saya duduk depan kot. Orang yang duduk depan. Alright. Orang yang duduk sini lah. Alright, orang yang duduk sini. Ah, orang yang duduk sini. Alright. Ah, ini dia. Orang yang duduk business suit eh. Jadi orang yang duduk depan lah. We hope you have wonderful journey with us. Thank you Zakri Nazri. Thank you, thank you. Terima kasih kepada staff-staff Malaysia Airline. Alright, boarding for business class passenger will commence at 5:25. Alright, so sekarang ni kita tengah tunggu customer-customer lain ataupun pelanggan-pelanggan yang lain akan menaiki. Jadi orang ni duduk dulu lah, tunggu. Jagi orang ni tunjuk masa customer-customer lain masuk eh. Alright. Baik, sekarang ni para penumpang dah pun menaiki pesawat. Jadi kita dapat lihat ramai juga penumpang. Say my name. Hi, hi. Alamak, abang kepala botak. Lupa nak sebut nama. Mai sini kejap. Abang kepala botak. Yo, Daniel. Aduhai, yo, Daniel. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh sebut nama. Yo, Daniel. Wah. Alright, ini semua penumpang-penumpang ekonomi lah sebenarnya. Jadi, sekarang ni para penumpang baru masuk. Hai, kita berjumpa semula watermelon. Hai, Esma Zora. Hai. Use the scanner to board. Equip your ticket. Okay, kita tengok balik ticket orang ni. Orang ini dia ticket orang ni. Ipin. Ipin, duduk, duduk, duduk. Kita nak terbang, tak boleh duduk dekat dengan orang ni. Ya Allah, degil Ipin ni. Tak apa, nanti Matt akan jagalah. Maafkan orang ni. Ipin dia nak berpeluk dengan orang ni. Zero kata haram. Allahuakbar. Ipin yang nak peluk orang ni. Orang ni tak boleh buat apa-apalah sekarang ni. Nakal Ipin ni. Baik, sekarang ni alhamdulillah semua tetamu-tetamu ataupun penumpang telah pun menaiki. Terutamanya penumpang-penumpang ekonomi. Orang ni adalah penumpang bisnes. Jadi bisnes dapat naik dululah. Dia ada kelebihan lah, seperti dalam reality lah. Apapun, Ipin pergi duduk. Aku... Bukan, orang ni tak ada anak lagi. Tak kahwin pun lagi. Ish, Ipin ni nakal betul, gurauan dia. Alright, kita ada penumpang daripada Vietnam juga yang ingin terbang juga di Manila, Filipina. Okay, jadi orangnya agak teruja juga. First time lah ni orangnya terbang di Filipina. Jadi sementara menunggu penumpang-penumpang masuk, jadi orangnya kongsikan, ini dia kapal terbang yang akan menerbangkan orangnya dan juga penumpang-penumpang lain. Iaitu kapal terbang Malaysia Airline. Nampak tak staff-staff Malaysia Airline dia susun luggage begitu kemas. Wah, terbaik, terbaik. Wah, excited eh. Orang ni sangat-sangat teruja. Apapun, kita tunggu sekejap lagi orangnya akan tunjukkan bagaimana mereka melakukan perlepasan. Dan juga mungkin ada pre-flight kejap lagi orangnya akan tunjukkan sebentar nanti. Baik, sekarang ni semua penumpang telah pun menaiki pesawat. Jadi pintu kapal terbang akan ditutup. Good evening ladies and gentlemen and a rich member. Welcome aboard to flight MH07962 Manila. I'm your in-flight supervisor Multi. Orang ini dia juruterbang kita ataupun pilot kita. Selamat malam tuan-tuan, puan-puan dan ahli Enrich. Selamat datang ke perjalanan kami ke Manila. Boleh tak jadi? Boleh tak?
Alright, kita dah nak terbang dah, alhamdulillah. Setelah sekian lama kita menunggu. Alright, so sekarang ni pintu kapal terbang juga telah pun ditutup. Juru terbang ataupun pilot sedang menunggu arahan daripada tower. This flight will take 2 hours and our flight today will be flown by Captain Idris. Okay, penerbangan ini akan mengambil masa 2 jam and it will be assisted by first officer. Susah je nama dia. Meanwhile, sit back, relax and enjoy the flight. Jadi kita akan enjoy lah the flight. Ini adalah first time orang yang dapat naik flight dekat dalam Roblox. Perjalanan kita pada hari ini akan mengambil masa 2 jam dan kita akan diterbangkan oleh Captain Idris Attenjud. Kita akan diterbangkan oleh Captain. Alright. Dan akan dibantu oleh pengawal pertama DS Rue underscore Tengi. Sementara itu, nikmatilah perjalanan kami. Terima kasih Malaysia Airline. Alright, now playing Malaysia Airline punya safety video. Tapi orangnya tak nampak dia punya safety video. Alright, tak apa pun. Itu dia. Dengar arahan tu. Baik, selepas saja arahan ni, orangnya akan tunjukkan bagaimana mereka melakukan pelepasan. Baik, ini dia. Kapal terbang sudah pun mengundur reverse sebenarnya. Jadi kita akan tengoklah bagaimana pelepasan yang dilakukan oleh dua juruterbang yang memandu MH0796 menuju ke Manila, Filipina. Jadi sangat teruja. Ini adalah kali pertama sebenarnya. Jadi sekarang ni ada tengah announcement pre-flight lah sebenarnya. Mana-mana bila kita terbang, naik kapal terbang, akan ada arahan untuk memakai seatbelt. Tali pinggang tu yang pakai dekat seluar. Alright, so tetamu semua duduk. Okay, ramai juga yang business class sebenarnya. Apapun, inilah dia. Sekejap, orang yang tunjukkan. Okay, ini dia. Nampak tak? Alamak, dia zoom. Okay, orang yang akan tunjukkan di luar, kita akan tengok kapal terbang berlepas sebenarnya daripada Ipoh Airport to Manila Airport. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah dulu. Mudah-mudahan perjalanan kami menuju ke Manila, Filipina, selamat sampai. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright, Hora, say my name. Hi Fergalini, aku dah semayang maghrib. Bagus, bagus. Alright, kita berlepas sekarang ini. Kita sedang menunggu pilot mendapat arahan daripada tower di bahagian sana. Untuk pengetahuan para penonton, ini apa yang ilmu orangnya tahulah. Untuk menerbangkan kapal terbang, pilot perlu menunggu arahan daripada tower. Jikalau tower beri arahan untuk terbang, barulah mereka boleh terbang ya sebenarnya. Baik, sekarang ini okey. Maknanya tower dah pun memberikan orang kata pelepasan untuk Malaysia Airlines ini untuk berlepas. Jadi mereka, dia akan menuju ke landasan gateway kat sana untuk terbang. Alright, kita sama-sama tunggu. Baik, sekarang kapal terbang yang dipandu oleh jurupilot telah pun sampai di landasan untuk berlepas. Okay, ini arah dia untuk berlepas. Jadi di bahagian sini sebenarnya kapal terbang akan memandu secara laju untuk mendapat momentum untuk terbang ya sebenarnya. Baik, ini dia. Alright, jadi bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Takut juga ni. Sebenarnya secara jujur, bila kapal terbang nak berlepas dalam realiti, memang orang yang sangat takut. Baik, ada mesej daripada Matt. Alright, alright, okay. Jadi kita akan menunggu. Okay, pilot akan melajukan pesawat ini sebenarnya untuk mendapat momentum terbang di udara. Kita sama-sama saksikan. Alright, okay, dia tengah laju. Relax guys. Dia tengah ni. Alright, ini dia. Saat yang ditunggu-tunggukan. Alright, bunyi enjin kapal terbang tu memang rasa real guys. Memang rasa seperti orang yang naik kapal terbang ni. Wah. Itu dia. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Okay, alhamdulillah. Kita sudah pun terbang. Wah. Itu dia, kita dah terbang. Alhamdulillah, kita akan menuju ke Manila. Bye-bye Ipoh. Thank you Ipoh. Kita akan bercuti dekat Manila sebenarnya. Wah, ini dia, kita dah terbang. Okay, tayar pun dah ditutup sebenarnya. Alright, kita akan menuju ke Manila. Alright, sekarang ni orangnya, Ush. Dia ke kiri, dia ke kanan lah guys. Dia ke kanan sikit lah guys. Sengit guys, rasa sengit.
Sejuk guys, orang ni dah tak pakai baju sejuk. Aircon direct kat orang ni, tiga-tiga aircon ni. Sangat takut juga sebenarnya. Apa-apa pun, kita sama-sama enjoy the flight. Alright. Alright, ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign and we have reached our cruising altitude. For your comfort and safety, please stay seated. Alright, so sekarang ni kita dah boleh berjalan lah sebenarnya. Meals and beverage will be served shortly. Inilah saat yang dinantikan bila naik kapal terbang. Tunggu makanan dia tu. Apa pun sebenarnya kita akan buka chat balik. Alright, orang ni sebenarnya dah diberikan air 100 plus oleh Matt tadi awal-awal sebelum kita berlepas. Jadi orang ni akan minum dulu. Alright, orang ni diberikan menu. Okay, korang rasa orang ni patut cuba apa eh? Steak ni menampak menarik juga kan? Ke nasi goreng? Steak lah, kita cuba makanan yang western sikit lah kan? Alright, orang ni akan tulis I want steak. Alright, I want steak. Alright, orang ni nak steak eh? Dan juga Coca-Cola orang ni dah ada dah. Alright, itu dia. Alright, I want steak. Alright. Alright, hello, my name is Matt. I will be serving you. Matt, I know what you like. Steak. I want steak. Okay, jadi orang ni minta steak. Makan makanan western sikit. Alright, itu dia. Dia nak bagi sebiji guys. Wah, Ryan Nazri. Wah, dia ada nasi goreng. Orang yang tak pasti tu nasi goreng ke apa. Alright. Kita jap. Ada message daripada Matt. Drink. Bagi Sprite lah. Banyak air gas pula dalam flight ni. Dia tak ada air kosong. Alright, that's all. Kita tengah tunggu Encik Nazri akan memberikan makanan. Oh, ini ni. Orang ni dapat steak. Orang ni makan dekat depan korang lah. Biar korang trio. Wih. Wih, sebiji guys. Wih, sedap guys. Tengok tu guys, terlio-lio orang ni dalam reality ni guys. Ada cili sikit, ada kentang. Lepas tu ada air kosong eh. And dia ada kek. Yang ni orang ni tak pasti apa benda tu. Wah. Terbaik lah guys. Kita boleh makan ke? Boleh makan. Ini macam roti lah pula. Macam roti lah kan. Wah. Oh, depan orang ni zero pun makan. Lalu orang ni save order. Sama order eh. Wah, thank you Ryan. Ya, orang ni nak request. Boleh tak orang ni dapatkan fried rice? Can I try fried rice? Fried rice. Okay, orang ni nak try juga fried rice. Nak tengok macam mana bentuk rupa nasi goreng tu lah. Jadi kalau naik flight ni, cubalah try steak ni. Nampak sedap ni steak dia. Perjalanan kita ambil masa jauh sebenarnya. 2 jam untuk ke Filipina. Alright, so orang ni request untuk makan fried rice sebab nak tengok bentuk fried rice tu macam mana. Itu pun kalau ada stok lagi lah. Alright, okay. Orang ni dah dapat dah air Sprite. Ini dia air Sprite. Wih. Allahuakbar. Wah, thank you. Air Sprite. Alright, ini dia. Enjoy and have a great flight with us. Alright, rasanya tak dapat kot nasi goreng orang ni minta sebab dah habis kot. It's okay. Tapi good service lah daripada staff Malaysia Airline. Wah, terbaik. Alright, kita tengok dekat kapal terbang sekarang ni. Wah, dekat bawah tu. Wih, jejak. Dekat bawah tu laut je orang yang rasa. Wah, jauh eh perjalanan kita. Itu dia airport. Airport Ipoh tu. Kita boleh masih lagi nampak dekat sini. Alright, apa pun orang ni nak tidur dulu lah guys. Ngantuk kejap lagi. Kalau ada apa-apa menarik, orang yang kongsikan dengan korang. Orang yang nak tidur kejap. Bye-bye. Selamat malam. Baik, ini dia. Kita dah landing di Airport Manila. Ini dia bandar Filipina. Alhamdulillah, kita dah sampai. Perjalanan jauh daripada Ipoh Airport. Alhamdulillah, kita telah pun mendarat di lapangan terbang Manila. Syukur Alhamdulillah, semua perjalanan kita selamat ya. Alhamdulillah, syukur. Wah, akhirnya kita dah landing juga. Alright, so nampak gayanya penumpang-penumpang semua masih steady. Masih steady sebenarnya. Alright, ini dia. Pilot akan parking sebenarnya untuk menurunkan penumpang-penumpang. Ini dia lah, orang ni dah mendarat dan menjejakkan kaki di bumi Filipina. Alhamdulillah, dapatlah enjoy pergi Filipina ni kan. Siapa nak oleh-oleh boleh roja orang ni. Alright, so airport di Manila ni dia agak sedikit usang, sedikit biasa sebenarnya.
Ladies and gentlemen, we have safely arrived at Manila. For your safety, please fasten your seatbelt until the aircraft come to complete stop. Jadi sekarang ni juruterbang akan parking kapal terbang. Kita tidak boleh buka tali pinggang seatbelt sebenarnya. Alright, dia nak berhenti dah, nak berhenti dah guys. Ui, sebiji lah guys, terbaik lah guys. Okay, dah pun mendarat sebenarnya. Oh, ini bukan, ini dia akan letak tangga dekat flight tu ke luggage. Orangnya tak pasti abang ni akan letakkan tangga kat kita atau bagaimana. Alright, kita sama-sama tengok proses dia macam mana kan. Wah, dalam Roblox pun boleh jadi dalam reality. Inilah kelebihan game Roblox sebenarnya. This is why orangnya suka Roblox. Alright, kita sama-sama tunggu sebenarnya. Baik, abang yang kat sini dia ambil luggage lah guys. Dia akan ambil bag-bag kita lah. Alamak. Alright, sekarang ni kita tengah tunggu. Oh, ini dia tangga dekat belah sini. Alhamdulillah. Kat sebelah orang itu, abang tu tengah ambil luggage. Kita akan turun belah kiri. Jadi sekarang ni macam mana kita nak turun ni? Orang ni tak dapat turun ni. Dia seatbelt tak buka lagi ni, nampak gayanya ni. Alright, kita kena tunggu pramugara, pramugari tu untuk memberi arahan kepada kita lah. Good service, thank you pramugara dan pramugari yang memberi layanan yang cukup baik untuk pelanggan ataupun penumpang-penumpang yang menaiki pesawat daripada Ipoh ke Manila, Filipina. Jadi orang ni nak curi lah peanut ni, bawa balik. Nak bawa masuk hotel. Wah, yang ini peanut ni rare ni. Aduhai, orang ni pun tak tahu macam mana dapat peanut ni. Peanut ni memang favourite orang ni. Mami orang ni pun suka. Mak orang ni sendiri pun suka peanut ni kalau naik flight kapal terbang lah. Alright, sekarang ni okay, abang ni tengah ambil luggage tu. Banyak juga luggage dia kena ambil tu. Okay, banyak juga guys. Wah, banyak. Tu luggage orang ni rasa tu. Hati-hati bang, angkat tu bang. Alright, kita dah boleh turun dah sebenarnya. Alright, jom. Ush, berebut-rebut. Alright. Wah, thanks for flying. Wah, terbaik. Ini dia gambar kapal terbang. Wah, orangnya nak try naik. Wah, ini dia orangnya try panjat. Wah, ini dia orangnya berada di side. Oh, kita teleport sebenarnya. Alright, kita akan keluar semula. Terteleport masuk pula. Okay, sekarang ni keadaan huru-hara. Allahuakbar, okay. Keluar dulu guys. Oh, itulah dia penerbangan Horangi daripada Ipoh ke Manila. Yes. Ini dia bag. Kita nak tunggu bag. Mana bag Horangi ni? Tak ada bag lagi. dah ada dah bag Horangi. Ini dia bag Horangi. Ini dia bag Horangi. So, inilah dia bandar Manila. Okay guys, Horangi rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Horangi nak pergi check in hotel, Horangi nak pergi bercuti dekat Manila. Apapun, ini adalah game yang sangat menarik sebenarnya. Korang boleh cuba main game Ipoh Airport. Game ni memang sangat menarik, sangat realiti, sangat sebiji. Macam reality kita nak naik ke flight lah. Apapun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horangi nak bagi diorang access dulu. Okay, bye-bye.